Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera adik. Nama kakak Fira dan saya Ezrin. Kami berdua akan bersama adik-adik sepanjang rancangan e-tuition prasekolah ini. Pelbagai pengajaran dan pembelajaran disediakan untuk kita belajar bersama. Salam perkenalan adik-adik. Nama saya ialah Jeremy. Umur saya 6 tahun. Saya bermangsa India. Saya bercakap berbahasa Tamil. Saya ada dua adik. Bapa saya pemandu taksi. Nama saya Asho. Saya berumur 5 tahun. Saya berbahasa Cina. Saya berguna bahasa Mandarin. Saya ada seorang kakak. Ayah saya berniaga. Nama saya Safwan. Umur saya 6 tahun. Saya berbangsa Melayu. Di rumah saya menggunakan bahasa Melayu. Saya anak tunggal. Ayah saya seorang guru. Ezri tengah buat apa? Ezri tengah lukis ekspresi muka. Oh, yang ni macam gembira je. Yang ni pula? Macam sedih je. Pandailah Kak Fira ni. Yang ni? Ha, ni mesti tengah marah kan? Yang ni? Menangis. Kalau yang ni? Yang ni tengah terkejut. Betul lah Kak Fira ni. Semua benda yang akak teka semua betul. Sekarang mari kita sama-sama melakonkan mimik muka ke semua ekspresi tadi. Sedih adik-adik? Sedih. Gembira. Menangis. Wah, pandai betul adik-adik berlakon. Adik-adik di rumah, mari kita menyanyi lagu Gembira bersama-sama. Sedia? Bila rasa gembira kemuliaan, bila rasa gembira kemuliaan, bila rasa gembira beginilah caranya, bila rasa gembira kemuliaan, bila rasa gembira bersejari, bila rasa gembira bersejari, bila rasa gembira beginilah caranya, bila rasa gembira bersejari, bila rasa gembira hatta kaki, bila rasa gembira hatta kaki, bila rasa gembira beginilah caranya, bila rasa gembira hatta kaki. Ewa-ewa, seronoknya adik-adik kita menyanyi tadi. Mestilah seronok. Takkan nak bersedih je. Kita kenalah ceria selalu juga. Betul tu. Apa cerita kali ni? Hai, apa kabar? Nama saya Ravi. Siapa nama awak? Janganlah sombong. Saya nak berkawan dengan awak. Kenapa dia tak mau jawab soalan saya?
sudah jadi perawat. Awak tak sihat ke? Kenapa awak tidak jawab soalan saya? Saya cuma mau berbual dengan awak. Tolong jangan ganggu saya, eh. Saya tak nak bercakap pun dengan awak. Kenapa? Awak tak sudi berkawan dengan saya ke? Betul. Pandai pun. Saya tak sudi berkawan dengan awak. Tolong pergi daripada sini, boleh tak? Pergi. Saya minta maaf. Saya tak akan ganggu awak lagi. Selamat tinggal. Hai, Ravi. Apa ya? Awak dari mana? Saya dari rumah. Saya nampak awak sedang termenung. Apa yang awak fikirkan? Oh, tadi saya bertemu dengan seorang kanak-kanak lelaki. Kemudian? Apa yang telah berlaku? Dia tak mau menjawab soalan saya. Oh, saya kenal dengan kanak-kanak tu. Namanya Adam. Dia tinggal di sebelah rumah saya. Saya sedihlah kerana Adam tak mau berkawan dengan saya. Oh, itukah sebabnya awak sedang sedih? Itu perkara kecil saja. Jangan awak risaukan. Tapi saya tak pernah buat salah pada dia. Mungkin Adam tak mahu diganggu. Tolong! Tolong! Siapa yang minta tolong tu? Mari kita pergi tengok. Tak maulah. Perkara tu tak ada kena mengena dengan kita. Janganlah begitu. Kita mesti bantu orang yang minta tolong. Marilah kita pergi tengok. Baiklah, mari kita pergi. Tolong, tolong. Apa mana, tolong? Mana orang yang minta tolong tadi? Tolong. Bawah longkang, dalam longkang. Tolong. Iyalah, mari kita tolong. Tolong. Ya. Terima kasihlah muncul awak datang tolong saya. Sama-sama. Kita memang perlu tolong-menolong antara satu sama lain. Ravi, awak maafkan saya ya. Saya bersalah dengan awak. Tak apa. Itu perkara kecil. Apa yang berlaku pada awak? Kenapa awak tidak menjawab soalan Ravi tadi? Saya sedih kerana kucing kesayangan saya mati. Kami berdua pun turut sepati di atas apa yang berlaku. Ravi, awak masih sudi berkawan dengan saya tak? Mestilah. Terima kasihlah kerana sudi berkawan dengan saya. Baguslah begitu. Sekarang ni semua sudah selesai. Hari pun sudah hampir petang. Marilah kita pulang. Betullah. Nanti semua ibu apa kita cari. Jom. Mari. Adik-adik, kita dah belajar tentang emosi diri dan cara untuk memperkenalkan diri pada kawan-kawan. Tapi ingat, kalau kita tak kenal orang tu, janganlah percaya atau bercakap dengannya. Adik-adik juga perlu jaga perasaan orang lain dan jangan lupa untuk mengawal emosi diri. Jumpa lagi. Bye.